Kodari, Anda melihat kalau misalnya tadi mengacu ke pernyataannya Bang Doli ya, bahwa tidak boleh ada dua pemimpin politik dalam pemerintahan mendatang gitu ya. Karena yang menjadi pemimpin politik adalah presiden terpilih. Nah, potensi untuk ada matahari kembar kalau Pak Jokowi menjadi ketua koalisi besar itu akan muncul nggak? Pertama begini, kalau saya sepakat dengan Bang Doli ya, bahwa ini semua nanti kembali kepada Pak Prabowo. Tergantung kebutuhan beliau. Nah, bahwasanya kemudian ini ada gagasan dilontarkan kan biasa lah ya namanya dalam wacana publik itu, ide dan gagasan itu dilontarkan. Saya melihat begini, pertama Indonesia ini kan punya kebutuhan untuk menjadi negara maju 2045. Nah, agenda-agendanya dan turunan-turunannya, operasionalisasinya, perencanaannya semuanya tuh harus dikawal. Yang kedua, siapapun presidennya pada dasarnya itu tugasnya tuh ada tiga menurut saya. Pertama, memimpin pemerintahan, dalam hal ini memenuhi kebutuhan masyarakat ya, pangan, pendidikan, kesehatan, energi dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, mendapatkan dukungan politik, karena semua jalannya pemerintahan, semua perencanaan itu tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada dukungan politik. Yang ketiga, meraih atau mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jadi program ini harus ditopang oleh dua kaki. Nah, seandainya Pak Prabowo merasa bahwa Pak Jokowi ini pertama ya adalah pelopor, penggagas dari jalan menuju Indonesia maju, lalu kemudian beliau merasa perlu untuk terus dibantu, dikawal program-program itu, tidak ada salahnya bahwa Pak Prabowo meminta Pak Jokowi untuk dekat-dekat dengan dia, gitu. Soal itu namanya matahari kembar atau nggak kembar, itu soal nomor sekian, gitu. Ya, walaupun saya bisa pakai istilahnya matahari dan bulan. Itu dia, saling melengkapi. Tetap kembar nggak itu berarti? Matahari di siang, bulan di malam. Berarti itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi solusi terhadap matahari kembar itu adalah matahari dan bulan. Berarti gitu, pembagian, ya. Siang dan malam, gitu. Bukan pembagian, menemani berjalan bersama-sama. Yang kedua, Pak Jokowi ini kan kita kenal sebagai politisi yang punya kemampuan extraordinary ya, kalau bicara dukungan politik, terutama dari elit politik. Begitu ya Bang Doli ya? Itu dia. Kenapa? Nah, kali ini beliau cepat. Kenapa kalau saya yang nanya beliau cepat dengan kalau lama, lama banget kagumnya. Jadi kemampuan itu kan bisa dioptimalkan oleh seorang Jokowi. Begitu. Dan artinya kalau beban itu bisa diambil oleh seorang Jokowi dan beliau merasa nyaman, justru merasa ditemani, teman seiring sejalan, dalam bahasa yang lain tim Indonesia Maju, saya menyebutnya tim Indonesia Maju, atau juga Dwi Tunggal, ya bukan matahari kan, Dwi Tunggal. Jadi kemudian maka Dwi Tunggalnya bukan sama Wapres ya? Dwi Tunggalnya bukan sama Wapres ya? Tapi sama presiden masa lalu berarti. Secara politik. Wapres jembatannya. Diakui berarti jadi, sama Bang Kodari. Jadi sebetulnya mengapa tidak, why not? Tapi saya paham lah secara komunikasi politik ya, maka diperlukan sebuah strategi komunikasi yang juga elok dan elegan. Karena itu saya tidak menyebutnya sebagai ketua, tetapi sekjen gitu misalnya. Jadi Pak Jokowi jadi sekjennya. Sekjen, ketuanya siapa? Misalnya sekjen barisan nasional. Enggak, yang mengetuai, enggak ada ketua di sini, adanya koordinir. Sama seperti misalnya sekjen ASEAN gitu. Jadi dari negara-negara yang ada, enggak ada yang lebih tinggi dibandingkan sekjen PBB. Jadi sekjen barisan nasional, misalnya begitu. Mohon maaf ya Bang ya. Tetap pakai istilah ini kayaknya agak lebih mudah nyebut daripada koalisi permanen ya. Pinjam dulu sementara. Gitu. Jadi sekjen barisan nasional misalnya begitu. Tapi jadi di bawahnya tetap ketua umum parpol. Ya partai-partai, di dalamnya partai. Bukan ketum-ketum parpol ya, partai-partai. Iya, tapi kan punya ketua umum. Berarti ketua umum itu di bawahnya sekjen barisan nasional kan? Iya, memang Anda suka mendesak ya. Bener juga. Saya udah merasakan. Saya pengen Anda straight to the point aja. Enggak, saya ingin Anda straight to the point bahwa sekjen barisan nasional begini ketua membawai partai-partai yang partai-partai itu diketuai oleh ketum-ketum parpol kan? Izin ketua. Yang menjadi koalisi itu adalah partai, bukan ketum. Betul? Iya, dipimpin oleh? Ketum memimpin partai, tetapi kita bukan bicara mengenai ketumnya, kita bicara mengenai partainya. Anggotanya itu ada partai politik, bukan ketumnya. Ketum bukan apa-apa tanpa partai politik. Kira-kira begitu. Itu penjelasan dari saya. Saya mau ke Bang Andre terlebih dahulu ya. Bang Andre, ini kan PDI Perjuangan tadi disebutkan oleh PSI agak susah kalau bergabung ke koalisi besarnya. Yang saya tambahin, kalau saya melihat bahwa justru nanti barisan nasional ini di dalamnya termasuk PDI Perjuangan. Itu jadi saya
saya tidak mengeksklud. Yang mengeksklud tadi itu adalah Nana itu di situ enggak ada. Tadi Bang Ade juga bilang susah kalau PDI Perjuangan. Oh, enggak, jadi disisain kan cuma PDI Perjuangan sama PKS. Susah bukan berarti tidak mungkin. Okay. Nah, gitu. Masih mungkin berarti. Justru kalau saya melihat PDI Perjuangan itu menjadi bagian dari koalisi besar ini, koalisi permanen Barisan Nasional. Sehingga perencanaan Indonesia Maju itu menjadi lebih kokoh dan lebih kuat. Menurut kalau Anda, ada Bu PDI Megawati mau dipimpin oleh sekjen Barisan Nasional? Mau nggak mau soal yang lain. Okay. Tetapi kalau menurut saya, desain ini akan lebih ideal kalau ada PDI Perjuangan di situ. Desain ini akan lebih ideal. Iya, jadi jangan dibelah antara Barisan Nasional dengan PDI Perjuangan. Itu yang membelah tadi Bang Ade, susah katanya tadi. PSI nggak mau ada warna merah mungkin di Barisan Nasional lain PSI. Saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, saya mau tanya ya, Pak Jokowi kan masih kader murninya PDI Perjuangan kan? Formalnya masih ya. Karena masih punya kartu. Masih punya KTA, belum keluar dari PDI Perjuangan. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi menjadi sekjen dari Barisan Nasional, memimpin partai-partai politik yang punya ketua umum itu, PDI Perjuangan tertarik nggak? Karena idealnya sekjen Barisan Nasional itu ya sebaiknya ya ada PDI Perjuangan di dalamnya. Itu sama dengan mengajarin bebek berenang gitu. Maksudnya gimana itu? Ini partai-partai yang ada ini kan ini partai-partai tua semua ini. Ya kan tadi pemersatunya katanya Pak Jokowi kalau menurut Bang Ade. Ya pertama dalam sejarah Indonesia sendiri pun itu belum pernah terjadi. Setgap pernah dong, setgap koalisi zamannya Pak SBY. Ketika, tapi ketua umumnya Partai Golkar. Ketika Orde Baru dulu Pak Harto tuh pemimpin politiknya gitu ya, mendesain jadinya apa otoritarian itu ya oleh Pak Harto, dan Pak Harto pemimpinnya, beliau ya pemimpin politik langsung gitu, presiden sekaligus pemimpin politik, walaupun ketua umum Golkar tuh ada di ketua umum Golkar yang ditaruh sama Pak Harto kan. Kemudian partai-partai yang lain juga kemudian dibuat fusi PDI, termasuk pada waktu itu 5 partai yang kemudian difusikan menjadi PDI, kemudian partai-partai Islam yang difusikan menjadi P3, yang kemudian menjadikan Pak Harto itu berkuasa 32 tahun di Republik ini gitu. Kemudian setelah reformasi, ya kita tahu gitu ada perubahan, terutama ya setelah pemilihan langsung Pak SBY juga adalah ketua, ya pemimpin politik di... Tapi ketua setgap koalisinya kan Pak Abu Rizal Bakri, ketua umum Partai Golkar. Ini mungkin mirip. Itu ketua harian. Ketuanya tetap presiden. Jadi Pak Jokowi mungkin jadi ketua harian atau sekjen tadi ya. Tetap presiden lah. Selama ini juga kemarin juga Pak Jokowi lah yang memimpin apa Pak kepimpinan partai-partai itu gitu kan. Termasuk Ibu Mega pun ketika di dalam pertemuan-pertemuan ya pemimpin di dalam pemimpin politiknya secara nasional itu adalah Pak Jokowi sebagai presiden kan. Nah, sehingga ide ini menurut saya juga ya mungkin ya coba-coba wacana sih. Ya oke-oke aja gitu kan. PDIP tertarik nggak? Tapi tidak, tapi ahistoris gitu. Ahistoris dengan apa sejarah di Indonesia juga beda dengan di Malaysia gitu kan. Kita semua tadi juga mengakui Malaysia itu kan sistem parlementer. Di Indonesia dulu parlementer juga tidak menggunakan itu. Anda belum jawab pertanyaan saya, PDIP Perjuangan tertarik nggak masuk? Karena idealnya ada PDIP Perjuangan. Sebenarnya kalau ide ini sebenarnya hanya untuk membuat Pak Jokowi tetap berkuasa, itu aja gitu. Oke, itu menurut PDIP Perjuangan. Kalau kita lihat dari awal kan, dari perjalanan apa politik ini, kita apa, saya juga mengamati sebagai pengamat juga sama seperti kawan-kawan ini kan, kita melihat, tapi mengamati dari ini, tidak melihat secara formal institusional, tapi mengamati behavior dari seorang politisi gitu. Sejak awal kan Pak Jokowi sejak 2019 sudah bicara soal 3 periode. Jadi kemudian ini, bicara soal tambah yang bicara atas nama Pak Jokowi, atas nama Jokowi. Enggak, saya sendiri. Dia diperintah oleh Pak Jokowi. Enggak, saya sendiri aja enggak ada perintah. Saya ngomong sendiri. Kemudian ini banyak. 2-3 tahun. Tingginya tambah 2-3 tahun. Terus kemudian kemarin tambah ini menabrak di Nah, kalau itu bukan ide saya, itu ide Pak Luhut. Itu di konstitusi. Di konstitusi kan, Mahkamah Konstitusi kemarin. Jadi sebenarnya sekarang kalau saya bilang, ini adalah jilid-jilid berikut dari upaya untuk melanggengkan Jokowi tetap berkuasa. Oke, pertanyaannya gitu. PDI Perjuangan mau ikut nggak? Bukan soal, ini udah buruk. Oh, jadi PDI Perjuangan nggak mau ikut? Bagaimana membangun suatu kekuasaan yang di... Ya, kalau Pak Ikrar bilang, masa kita di Republik, pemilik Republik ini harus taat sama satu keluarga dengan orang yang mau berkuasa terus gitu. Itu kan apa ya?
Ya kita republik membangun demokrasi. Ya, Bang Andre, Anda belum jawab nih pertanyaan saya. Perjuangan reformasi. Ya, jadi begini panjang hanya taat sama satu orang dengan keluarganya. Kan gila kayak gitu. Jadi PD Perjuangan enggak tertarik. Ya, sama sekali juga enggak mungkin dong. Oke, enggak mungkin. Ya kita mengikuti mengikuti seorang apa? Seorang seorang apa yang mau membangun saya kekuasaan. Saya kan bilang mungkin enggak mungkin idealnya. Okay. Saya kan bilang tapi idealnya di PD. Menurut Bang Andre enggak mungkin. Iya. Behave-nya aja sudah buruk gitu dari mau menambah jadi 3 periode, kemudian 2-3 tahun melabrak konstitusi dan proses pemilu yang sekarang. Itu gimana kita mau apa mendukung cara berpikir seperti itu? Baik, jadi apa kita mau kembali lagi ke otoritarian apa Orde Baru dulu? Berarti PD Perjuangan tidak tertarik ya. Berarti enggak mungkin masuk ke dalam koalisi besar itu. Bergabung soal koalisi masih mungkin. Nggak soal mungkin. Soal koalisi permanen itu mungkin enggak, tapi nggak, kalau soal bergabung saya masih mungkin. Kerja sama di antara partai-partai mungkin masih. Iya. Tapi ide-ide bahwa ada pemimpin koalisi dengan itu. Nggak mau. Soal itu yang enggak oke. Okay. Tapi jadi gabung pemerintahan masih sangat mungkin. Gini, pertanyaannya tadi kan pada orang kan, person gitu kan. Iya, person yang membawahi itu koalisi besar. Itu tidak benar gitu. Karena itu kan kita lihat dari bagaimana perjalanan politik ini gitu kan. Nah dan itu menurut saya juga absurd. Masa partai seperti Golkar mau mau diajarin seperti kayak seperti itu gitu. Kan lucu gitu. Iya. Saya mau tanya langsung ke Bang Kodari ya. Bang Kodari, saat ditanya oleh wartawan soal berita ataupun isu bahwa Pak Jokowi akan mengambil alih partai Golkar menjadi ketua umum, Pak Jokowi enggak mau bantah dan enggak mau benarkan, tapi jawabannya saya setiap hari masuk istana. Anda melihatnya gimana? Ya, apakah kemudian diinginkan atau tidak itu kan sebenarnya kembali kepada pengurus Golkar sebagai pemilik suara ya dalam proses munas yang akan datang. Tetapi kalau saya melihat memang partai Golkar kan sebagai partai yang ideologinya karya kekaryaan ya, itu saya maknai sebagai sebuah partai politik yang ingin selalu menjadi bagian dari pemerintahan, makin sentral di pemerintahan makin kuat eksistensinya begitu. Dan kembali kalau kita bicara namanya saja kan golongan karya gitu, golongan karya itu kan artinya golongan kerja itu eksekutif. Kalau dia cuma ada di parlemen, tidak ada di kabinet, maka dia menjadi golongan wacana, gitu. Berubah nama partainya. Jadi saya melihat ada sebuah keinginan yang besar dari Golkar itu, dari internal partai Golkar itu untuk memiliki akses kepada pemerintahan. Dan kan kita melihat ada aksesnya. Dan kita melihat itu pada bentuk yang apa, dalam bentuk apa manifestasinya itu ketika misalnya Pak Yusuf Kalla tahun 2004 begitu terpilih sebagai wakil presiden lalu kemudian menjadi wakil ketua umum. Nah saya melihat gagasan ini juga masih dua kemungkinan ya. Pertama misalnya kalau pengurus Partai Golkar ingin ada akses kepada pemerintahan tentunya bisa Pak Jokowi. Tetapi kita juga bicara mengenai timeline di sini. Tapi karena Pak Jokowi ini kan akan selesai masa jabatannya sampai dengan bulan Oktober. Ya. Karena itu saya melihat kalau saya yang ditanya ya ini ide lagi ya. Ya, jangan disalah-salahin ya. Ide lagi nih. Kalau nggak ada ide kan nanti nggak rame kan. Saya kalau amanan nih agak takut-takut disalah-salahin. Ini berarti jelek gitu kan gitu. Jadi kalau saya lihat yang lebih mungkin itu sebagai kalau kita bicara Partai Golkar dengan akses kekuasaan di masa yang akan datang itu lebih mungkin Gibran sebetulnya sebagai ketua umum. Oke, jadi Mas Gibran bonusnya jadi ketua lagi. Bonusnya lagi adalah Gibran itu memiliki daya tarik terhadap anak muda dan sudah terbukti dari Pilpres 2024 ini memang anak muda yang memilih pasangan Prabowo-Gibran jauh lebih tebal dibanding dengan generasi Z, generasi baby boomers. Dan ini adalah investasi jangka panjang buat untuk Partai Golkar untuk bisa mendapatkan dukungan anak-anak muda di masa yang akan datang. Gitu. Jadi saya kira kita melihatnya dari kacamata pengurus Partai Golkar lah, jangan dari kacamatanya yang lain. Gitu. Oke, tapi tadi Anda mengatakan bahwa kalau Golkar ingin punya akses terhadap kekuasaan, terhadap eksekutif, ya pilihannya adalah di Pak Jokowi atau Pak di Jokowi Mas, atau Gibran. Mas Gibran. Berarti ketua umum yang sekarang Pak Erlangga Hartarto kurang punya akses terhadap kekuasaan dan eksekutif. Gitu? Punya, tetapi kan sebagai beliau sekarang kan Menko, tentunya akses yang tertinggi kalau kita bicara jabatan publik di pemerintahan Republik Indonesia ada pada posisi presiden atau wakil presiden. Nah kalau presidennya kan sudah nggak mungkin karena sudah punya partai sendiri yaitu Gerindra. Nah memang wakil presidennya pada hari ini terduga PDIP, karena saya juga nggak tahu persis. Tetapi kalau misalnya bicara posisi Mas Gibran sebagai tokoh politik dan perlu kekuatan politik,
dan saya yakin juga Pak Prabowo juga membutuhkan dukungan Partai politik, Golkar ya, dengan lebih pasti, ya, lebih politik yang lebih pasti, maka Mas Gibran sebagai wakil presiden itu sesuatu opsi yang sangat mungkin. Sebagaimana hal misalnya pada zaman SBY, Pak SBY ya menyetujui lah ya, katakanlah begitu, Pak Yusuf Kalla untuk menjadi ketua umum Partai